teman-teman, apa kabarnya? Teman-teman, semoga yang ada di sana sehat-sehat selalu ya. Mimi kali ini mau buka oleh-oleh nih. Oleh-oleh dari anak cewek Mimi yang pulang dari Pangandaran. Apa saja ya ini oleh-olehnya? Coba kita buka. Oh ini teman-teman, oleh-olehnya ikan asin nih, ikan asin jambal roti khas Pangandaran. Jambal roti khas Pangandaran ini suka sekali, ya. Dan apalagi nih, ada satu lagi. Oh, ini juga sama, ini juga sama jambal roti ya. Jambal roti nih sama juga. Mimi juga suka yang ginian. Dipasaknya di bumbu asam manis. Asam manis suka banget jambal roti Pangandaran ya. Ini apa lagi ya ini? Oh, ini ada snack teman-teman. Ini snacknya apa ya? Ini snacknya snacknya pisang aroma nih, pisang aroma khas Pangandaran udah dibuka nih. Yuk, kita cobain aja ya gimana rasanya. Rasanya manis dan rasanya tengah sekali teman-teman. Air minumnya teman-teman usum halodoc itu banyak jam manis teman-teman. Dan ini ada satu lagi apa ya? Udah dibuka. Makanan ringan hikmah. Makanan ringan hikmah Pangandaran ya teman-teman. Anak cewek gua habis rakernas dan kantornya. Jadi Mimi nggak ikut. Mimi habis lebaran itu belum kemana-mana, belum liburan lah. Lagi belum ada sempet. Anak-anaknya ya masih mau ini kan, mau kenaikan kelas yang anak-anak Mimi kan yang kebanyakannya jadi di pendidik gitu. Sekarang mau sibuk-sibuknya, cobain ya. Asin-asin nanya lagi teman-teman. Gak ada yang minumnya ya. Usum halodoc itu. Di daerah Mimi kali ini udah jarang hujan. Paling kemarin tuh udah seminggu nggak hujan, satu dua kali hujan gitu, nggak ada lagi hujan. Sekarang juga udah 2 hari nggak ada hujan.
gata tisu lagi teman-teman. Kosok-kosok aja gini. Aduh, nggak ada yang minumnya teman-teman, nggak ada yang nyapin nih. Si bungsu Buja nggak tahu kemana tuh, lagi ngadon sama temannya. Itu aja pemirsa. Ini habis buka-buka bongkar-bongkar oleh-oleh oleh Pangandaran ya. Kita masukin lagi-lagi ah. Beresin lagi. Suruh nenek-nenek suruh makan ikan asin, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah ada yang dimakan itu, mudah-mudahan menjadi obat ya, walau nenek-nenek makan ikan asin juga. Nah itu lah pemirsa, teman-teman sekalian, Mimi habis buka oleh-oleh dari anak cewekku, yang satu-satunya anak cewek itu ya. Itu aja, semoga teman-teman sekalian sehat-sehat walafiat, tetap kurang satu apa ya. Begitu itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.